jadi pertama kita ambil dua skrup ya, Lur ya. Dua doang ya. Nah, kalau sudah kita sediain alat congkel. Ini saya gunain obeng ya, tapi sudah tak lapisin sama kaos biar nggak lecet. Kita congkel dari sini Lur. Diambil. Kita gunain pakai kunci T12 ya. Ambil ya. Lalu kita lepas covernya ya. Pertama kita buka ini buat problemnya ya. Oke, kunci 10. Terus gunain pen bisa. Tinggal dicongkelin aja nih lah. Diambilin ya semua klip-klipnya. Colok aja ya. Gini ya, terus ini lagi kita buka cover akinya. Nah, ini ada di sini guys ya, ada baut M10 buka pakai kunci T. Nah tempat di sininya ini ada lagi ya, ini M10 juga. Lagi bagian kanannya. Nah, kalau sudah kita bisa dilepas. Ya. Ya, dilanjut kalau bagasinya sudah terlepas, ini di sini ada klip lagi ya. Ini udah diambil, kita ambil yang sebelah kanan. Ini udah ya. Nah, sudah diambil. Kalau sudah diambil semua, kita tinggal tarik ke belakang ya. Caranya begini, ini udah ya. Kita lepas soketnya Lur. Dari sini. Ya.
sudah berhasil terlepas jalur ya. Demikian tutorial cara melepas cover bodi belakang pada Honda PCX160. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.